Annyeong, halo K-pop cinggu ya. Kim Yo-jung, Byun Woo-suk, Park Jung-woo, dan Roh Yeon-soo baru-baru ini menjalani sesi wawancara dengan channel YouTube Elle Korea. Mereka membahas berbagai hal menarik seputar beradu akting dalam 20th Century Girl. Salah satu pertanyaan yang diajukan untuk para bintang muda itu adalah momen merasa saling berdebar satu sama lain di lokasi syuting. Byun Woo-suk mengawali dengan memberikan pujian kepada Kim Yo-jung. Yo-jung sangat dewasa dan juga menyenangkan, tapi ketika sedang berakting, dia sangat sungguh-sungguh dan mengabdikan dirinya. Jadi kurasa dia adalah seseorang yang bisa membuatku belajar banyak hal, puji Byun Woo-suk. Mendengar pujian lawan mainnya, Kim Yo-jung menahan nafas dan mengaku hatinya berdebar. Aku menahan nafasku, ini pertama kalinya kami berkata seperti ini satu sama lain. Hatiku berdebar sekarang, ucap Kim Yo-jung. Kim Yo-jung lanjut memberikan pujian untuk Byun Woo-suk. Bagiku, Eun-ho sangat bisa diandalkan. Rasanya seperti dia akan menjagamu ketika kamu berada di sampingnya, puji Kim Yo-jung. Namun, pujian Kim Yo-jung diragukan oleh pemain 20th Century Girl lainnya. Aku benar-benar tulus, dia bisa diandalkan ketika berada di sampingku, saut Kim Yo-jung. Aku bisa melindungimu dari hujan dan angin dari depan, tambah Byun Woo-suk. Kocaknya, Kim Yo-jung justru membantah ucapan sang aktor dengan berkata, tapi kamu tidak pernah menutupiku seperti itu. Byun Woo-suk lantas membela diri berkata, itu karena tidak pernah ada angin dan hujan. Sementara itu, 20th Century Girl merupakan film yang mengikuti kisah cinta dan persahabatan pertama seorang siswa sekolah menengah di tahun 1999. Meski berakhir menyedihkan, banyak pemirsa yang mengaku baper dengan kisah cinta Nabora dan Pung Woon-ho.